Mantap deh, bahagia sudah cari tempat tenang di Kota Gorontalo. Ya di sini di pertemuan banyak arus sungai atau pertemuan dua lautan. Disinilah portal atau spiritual atau batin manusia atau waktu itu bergerak. Disinilah titik awal peradaban yang ada di muara sungai Kota Gorontalo. Keren, keren. Ini adalah salah satu hutan kecil di ujung Tanjung Puncur yang tersisa di muara Kota Gorontalo. Hutan kecil ini langsung berada di sungai, yaitu antara aliran sungai Bone dan sungai kecil dari sungai Tilong Kabila dan juga sungai Bone. Ini cukup menarik ya, di ujung Tanjung Puncur, area kota lama ini atau Kampung Puncur paling ujung itu banyak terdapat burung-burung ya di pagi hari dan sore hari. Itu anak-anak kecil juga dulu sering mencari burung waris di sini, dan mereka juga memancing ikan. Gitu. Dulu ini hutannya masih banyak ya, sebelum banyak penduduk, dan sungainya juga lebih jernih. Ini kalau sore hari air naik atau lolabu, tempat yang cocok buat bersantai dan mancing ikan tentunya. Begitu juga di pagi hari. Gitu. Ya. Inilah salah satu keindahan yang terpendam di area Kampung Puncur atau area Kota Lama ini, khususnya wilayah Puncur orang menyebutnya. Ini cukup indah ya. Ya, sana kita lihat pelabuhan itu di ujung paling ujung, dan langsung laut Teluk Tomini itu. Ya. Ya, pohon kelapa ini tentu saja asik ya. Ini harusnya bisa di manajemen oleh pemerintah kota atau pemerintah provinsi Gorontalo ataupun pemerintah pusat ya. Itu gunung di sebelahnya yang ada di ini view-nya cukup menarik ini dan asik gitu. Dan sini juga diparkir perahu-perahu nelayan ya, atau kapal-kapal kayu. Ini kalau di manajemen sungai ini tentu saja bisa lebih bagus ya dan indah. Wow, keren. Wisata sungai itu di luar negeri itu menjadi hal yang primadona. Sungai adalah tanda wilayah itu memiliki kesuburan dan kehidupan serta peradaban. Nah, itu adalah burung, orang bilang burung pao di sini. Ya, dibilang elang juga bukan ya, mungkin famili dari elang. Itu salah satu khas di Kota Gorontalo ya, burung pao itu. Mereka sering mencari ikan di sungai. Itu tandanya memang ekosistem kehidupan di wilayah muara sungai di Kota Gorontalo ini, khususnya wilayah area Kota Lama Puncur, area Puncur maksudnya, itu cukup sehat. Dulu lebih banyak burung-burungnya, ikannya juga lebih banyak itu. Namun kita sangat mengkhawatirkan ya, pencemaran sungai, masyarakat di Kota Gorontalo yang bertambah namun tidak memiliki wawasan lingkungan dan tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab sosial ya. Tentu saja
bisa merusak ekosistem di wilayah Sungai Bone dan Sungai Bolango serta anak-anak sungai dari Tilongkabila dan Danau Limboto yang bertemu semua sungai itu di muara. Lagi-lagi muara adalah tempat pertemuan semua sungai yang ada di Gorontalo, khususnya di kota Gorontalo. Ini keren, masih hijau. Ini tempat untuk meditasi, bagus ini. Keren-keren. Ya, inilah yang disebut Tanjung Puncur atau Penjuru. Ya, itu. Keren-keren. Banyak suara-suara burung. Ya, di atas sana ada pegunungan Tilongkabila dan gunung-gunung di daerah Tapa, bagian utara Gorontalo. Wah, keren nih. Ini tinggal fotografer. Cocok buat event sebenarnya, seperti susur sungai ya, atau kemudian susur sejarah Gorontalo, ataupun susur lingkungan. Banyak kegiatan, atau seperti kano di sini cocok ya, sore-sore untuk kano. Airnya cukup tenang karena dia air naik gitu. Ya, saat ini saya masih di area Kota Lama di wilayah Puncur, Kelurahan Tenda Puncur, di mana di belakang saya berdiri begitu indahnya pokok, yaitu dua buah gunung yang mengapit wilayah Puncur ini, dan di daratannya mengalir beberapa belahan sungai, Sungai Bolango, Sungai Danau Limboto, dan Sungai Bone tentunya. Dan daerah ini cukup sehat udaranya, dan juga begitu pagi hari cukup dingin ya. Kalau siang begitu banyak angin laut Teluk Tomini masuk dari muara sungai, di mana air begitu melimpah, dan tentu saja banyak burung walet pada sore hari, dan burung-burung pegunungan lainnya, suara-suaranya terdengar begitu indah di pagi hari. Wilayah ini tentu saja cukup menarik ya untuk kemudian dijadikan area pariwisata di Kota Gorontalo, karena dia berada di pertemuan banyak sungai atau muara, dan kemudian juga Laut Teluk Tomini atau pantai. Jadi di sini kita bisa melihat sunrise yang cukup indah terbit di balik pegunungan itu ya, di area Gunung Kumbo, dan sebelahnya ada gunung di Sabuah atau Pavian, dan tentu saja ini cukup asik untuk tinggal di area sini. Jadi tentu saja kalau saya sih cocok buat untuk hotel berbintang ya, karena di tingkat dua bangunan itu atau tiga sudah kelihatan laut. Ya, ini adalah Puncur di area Kota Lama, bagian selatan Kota Gorontalo. Jadi di depannya itu adalah pegunungan Tilongkabila atau gunung bagian utara dari Provinsi Gorontalo. Dan kita ini asiknya kalau sudah lantai 2 atau 3 sudah bisa kelihatan laut Teluk Tomini. Saya Tanjung Puncur ini atau Punjuru. Dan tuh pohon-pohon kelapa di bawahnya, dan sungainya juga sudah kelihatan. Kalau lantai 2 sudah kelihatan aliran sungai. Mungkin kalau Anda bangun hotel atau rumah ya, bangun aja lantai 2, lantai 3, 4, 5 saja. Di sebelahnya adalah Gunung Dumbo, area Gunung Dumbo. Ya, itu
dan sananya itu sebuah gunung Tilong Kabila, depannya itu pegunungan Tilong Kabila. Subur kelapa ya. Lagi ekspor area Kota Lama titik nol peradaban di Kota Gorontalo, wilayah Puncur dan sekitarnya, muara sungai Bone Bolango dan Danau Limboto di Kota Selatan Gorontalo. Ya, kalau saya sih sebenarnya wilayah ini cocok untuk dibangun kompleks perhotelan ya, atau penginapan. Sungai, kemudian di depannya juga ada laut Teluk Tomini yang cukup indah untuk menyelam atau kemudian berwisata pantai. Nah, di mana gunung di sebelah barat itu tempat sunrise atau terbenamnya matahari cukup indah dilihat dari area sini, dan di sebelah timurnya gunung sebelah itu tempat terbitnya sunrise, dan di depannya kita bisa melihat pegunungan Tilong Kabila di depannya itu, atau gunung bagian utara di Gorontalo yang begitu biru dan berawan. Dan malam hari juga kita bisa melihat bintang-bintang ya, karena langit di dekat laut itu cukup cerah ya. Jadi tentu saja ini sungguh asik, dan yang utama area sini adalah tempat yang begitu sehat, tidak begitu bising kendaraan, dan tentu saja banyak pohon kelapa, dan ya lingkungannya cukup tenang, damai dan bersahabat tentunya, dan tentu saja makanannya asik ya kalau kita makan di area yang alamnya indah, bisa melahirkan banyak inspirasi lah. Oke, kita akan eksplor lagi area Puncur, Kota Lama, bagian selatan Kota Gorontalo ini. Mereka mandi di sungai, di salah satu sungai di wilayah Puncur, area Kota Lama. Jika sore hari airnya cukup banyak.
namanya asisten residen Belanda yang kini sekarang jadi rumah dinas Gubernur Gorontalo. Ini bangunan dari zaman kolonial juga. Sudah direhab. Ya. Nah, ini adalah rumah-rumah dari zaman kolonial Belanda. Ya, jadi kalau bangunan di area sini lantai 2 atau lantai 3 udah bisa kelihatan laut Teluk Tomini yang di belakang saya itu. Ya, ada Sungai Bone, Bolango, dan Danau Dipoto langsung bertemu dengan laut Teluk Tomini yang biru dan indah, tentunya cukup luas pemandangan. Jadi dari jika Anda punya bangunan dua lantai di area Puncur ini, karena dia berada pas di tengah-tengah apitan dari Sungai Bone, Bulango, dan Danau Boto, dan Gunung Bubo area, dan Gunung Sabu atau Pabean. Dia berada di tengah pas persis, atau area Kota Lama, di antara Kampung Tenda ini dan Kampung Bugis Puncur. Dan Kampung Tenda Puncur maksud saya, bangunan dua lantai itu udah kelihatan lautnya. Bangunan tiga lantai kelihatan, empat lantai, lima lantai kelihatan juga begitu indah. Jadi view dari kamar hotel itu tentu saja asik ya. Ya tentu saja itu standar wisata, orang bisa lihat gunung, laut, kemudian pepohonan kelapa, atau kemudian aliran-aliran sungai. Tentu saja itu wow, cukup unik. Dan tentu saja makna lah. Jadi kita bisa melukis atau fotografi lah kita sebagai rumah kita atau hotel kita lah. Atau di atas itu kita bikin kayak kafe gitu ya, atas bangunan hotel atau penginapan atau homestay. Kita bisa lihat luasnya keindahan Kota Gorontalo yang masih cukup alami. Ingat, Kota Gorontalo masih cukup alami dibandingkan beberapa kota lainnya. Tinggal bagaimana kita menata lagi dia menjadi satu eco city atau kota yang hijau, maksudnya kota yang berbasis lingkungan dan ekowisata atau ekoturism, para wisata alam, dan tentu saja kebudayaan dan heritage-nya, peninggalan-peninggalan bersejarah di abad kolonial di Kota Lama Gorontalo ini, di Kota Gorontalo maksudnya.
ini harusnya diperhatikan oleh pemerintah daerah ya. Sayang ini alamnya, ekosistemnya gila, masih bagus itu. Ini suara-suara burung kalau pagi atau sore ya, mereka banyak sekali di sini. Ini salah satu hutan yang tersisa di Tanjung Puncur ini, di muara sungai ini. Dulunya lebih banyak ya, sebelum banyak penduduk. Harus dimanajemen dengan bagus muara sungai. Ini adalah sebenarnya bisa menjadi ekoturism atau city tour dari Kota Gorontalo, dan ini tentu saja aset. Ini sebenarnya bisa menjadi devisa bagi Kota Gorontalo. Kalau pemimpinnya paham atau sensitif lah. Keren, keren. Itu di belakang saya itu, di ujung gunung, itu sudah laut Teluk Tomini. Jadi dari laut nelayan masuk ke Kampung Puncur ini. Ini kampung nelayan juga, Kampung Puncur ini. Dan mereka memarkir perahu-perahunya dan kapal-kapal kayunya di muara sungai ini, di pinggiran sungai lah. Keren. Ini tempat yang bagus buat meditasi, ngopi, mencari ide, atau analisis market trading tentu saja ya. Harus butuh tempat tenang. Saya pikir sini tempat yang pas. Apalagi di sini ada kopi atau kuliner ya, atau kemudian sajian makanan yang lainnya. Itu gunung yang bersejarah juga tuh di belakang. Keren deh. Jadi ini adalah aset dari Kota Gorontalo di area Kota Lama, Tanjung Kampung Puncur, muara. Ya, Puncur itu ya artinya sebenarnya muara sungai. Puncur dari kata penjuru atau paling ujung, orang Gorontalo menyebutnya seperti itu. Keren, keren.